Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama dengan Basar Ramadannya Medika Bagansa Wisata Kuliner yang dipersembahkan oleh SMK Medika Sawarindo dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Bahwa berita dia, beliau juga adalah pencipta lagu ternama di Samarinda. Ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen pada di Indomedia Kreatif. Jadi influencernya Samarinda yang menyajikan berita-berita terbaru di seputaran Samarinda. Ya, kita juga mau sedikit untuk dari Bapak Kepala Sekolah SMK Medika Samarinda, Bapak Mus Mulyadi, yang ya gimana kesan dan pesan ini Pak untuk acara Lomba Buduk ini? Kayaknya luar biasa antusias masyarakat di sini. Iya, bahwa ini baru pertama kali kita adakan di Mall 19 Square ini, yaitu Buduk Sahur, bahwa bukan hanya siaran Islam itu dengan sholat tarawih, puasa. Bagaimana dengan siaran Islam itu termasuk dengan melombakan beduk sahur. Beduk sahur. Ya. Untuk mengingat kembali masa-masa dulu. Ya, masa dulu itu biasanya memakai dengan ember, memakai dengan panci. Ya, saya juga dulu pelakunya karena saya juga anggota remaja masjid. Iya, tangan juga semua hampir sama pelaku semua ya. Jadi saya juga merasakan bahwa bagaimana persiapan itu, bagaimana ngantuknya siang hari mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai nanti di subuh hari. Iya. Dan kita berpikir bahwa membangunkan orang untuk sahur itu sangat ibadah luar biasa. Karena bisa jadi orang tidak makan sahur karena tidak ada yang membangunkan. Maka kita berpikir bahwa ini adalah pahala besar. Demikian. Oke, luar biasa. Dan ini Pak, sambil ini kan masih prepare di atas Pak. Banyak yang bertanya bahwa sekarang Medika kok lama banget ada di mengadakan acara seperti ini ya, dan menyiapkan panggung-panggung eskul buat sekolah lainnya gitu loh Pak ya. Iya, hampir ya. Semua masyarakat Samarinda berpikir begini, jangan-jangan SMK Medika punya saham di Mall 19 Square. Sebenarnya bukan punya saham, tapi kita termasuk salah satu IO terbesar yang terdaftar di Mall 19 Square ini, sehingga lebih memudahkan untuk mengadakan acara. Kita punya siswa 1200 lebih untuk meramaikan acara ini. Kita punya panggung, kita punya meja, kita punya tenda, sehingga apa saja bisa kita lakukan dalam rangka menghibur masyarakat Samarinda. Jadi jangan kaget ketika kita terpilih bahwa Medika ada CP Medika Insan Entertainment, kebetulan juga saya direkturnya, saya kepala SMK Medika Samarinda, senantiasa membentuk anak-anak Medika bahwa pembelajaran sekarang ini adalah dengan kurikulum Merdeka Belajar itu belajarnya hanya 30% akademiknya, 30% 70% nya ngapain adalah penguatan karakter, ada yang disebut dengan BMW Kementerian Pendidikan, bahwa SMK itu harus memiliki 3 yang disebut dengan BMW. B-nya bagaimana SMK itu bisa bekerja apapun pekerjaannya yang penting halal. Yang kedua, M-nya melanjutkan studi. Dan yang ketiga adalah W, wirausaha. B dan W ada di mall ini. B dan W, bekerja dan wirausaha ada di mall, dan itu adalah 70%. Maka kemudian anak-anak Medika digiring untuk menjadi wirausaha muda pelajar. Iya. Buktinya sekarang nih ada nasi bakar dari OSIS, ada kue keringnya dari OSIS Medika. Tepuk tangan buat Medika dong. Dan kota-kota OSIS, anak-anak OSIS yang seharusnya libur jadi ikut bekerja. Ya. Luar biasa bukan bekerja, diberwirausaha. Ya. Oke. Itu ketua OSISnya dari Kutai Barat. Kutai Barat. Tidak pulang-pulang sampai sekarang. Iya, tepuk tangan buat Anda. Karena ini adalah tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar, ya. Luar biasa Pak. Ya itulah Pak, hasil dari pembentukan karakter Pak. Semua tanggung jawab yang besar yang harus diemban. Jadi walaupun liburan, teman-temannya liburan dia harus ada. Luar biasa. Oke. Okay. Yeah. Dikenalkan dulu teman-temannya dan grupnya. Dikenalin dulu dong. Biar dewan juri bisa tahu. Wah, ini cocok nih. Cocok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari grup Anabawi, dari Jalan Merdeka 2. Oh, Merdeka 2? Oh iya, sekali. Terus kenalin dulu dong teman-temannya siapa-siapa aja. Silakan, yang pakai baju putih di ujung, kenalin teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada teriakan di sana. Ya, waalaikumsalam ya, terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raski Raihan. Kita dari tim Anabawi, Jalan Merdeka 2. Terus ya, temannya yang satunya siapa namanya? Ini siapa namanya nih? Seniornya nih. Baru. Oke, silakan. Namanya siapa? Umar. Oh, Umar, berarti asli. Yang satunya siapa? Yang bawa apa tuh? Yang bawa apa namanya? Ya? Yeah. Namanya siapa? Namanya mau pada bisik-bisik. Nama kita siapa ya? Luar biasa nama hari ini. Ayo, durasi. Namanya siapa? Durasi. Reno. Oh, masih asli. Nah, terus lanjut. Pajar. Oh, Pajar. Ini Merdeka 2 semua ya? Iya. RT 87? Ya, 2. Oh, ada begini, ada yang sudah tempat ya? Ya, oke, sini. Lanjut, siapa? Saya Udin. Wah, ini asli ngomongnya ini. Nah, ya, terus yang lainnya? Ya, perkenalkan saya Imron. Oh, Imron. Aku kalau dengar nama Imron, bagus banget. Ayo. Perkenalkan nama saya Aco. Oh, Aco. Ini asli juga ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Talib. Oh, iya. Oke. Kita ganti mic ya, coba. Vokalis siapa ini? Berdua. Dari Annabawi dari Jalan Merdeka 2 Samarinda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Ya, luar biasa. Terus kebompakannya
bisa dilihat ya, kayak tadi kayak ada yang pakai peluit, tiba-tiba ada yang jatuh, ditolongin terus, nggak tahu tuh peluitnya tuh. Itu Masya Allah. Dan hanya kurangnya back vocal ya, di pertengahan. Back vocalnya lebih lebih terang, maksudnya vokalnya meredup sedikit tuh. Dan saya apresiasi untuk ini remaja masjid bukan? Iya remaja. Bukan. Oh iya remaja masjid. Saya apresiasi untuk kali ini remaja masjid. Baru kali ini saya menemukan keunikan kalian masih menggunakan syair dari kitab Al-Baran Barzanji yaitu ya Rasulullah salamun alaik. Itu jarang banget yang saya temukan. Jadi saya apresiasi dengan hal itu. Oke, barakallahu. Luar biasa. Bingung. Ah, bingung lagi. Iya, soalnya dua-duanya bagus. Bagus ya. Kan harus dicari siapa yang terbaik, terbaik kan. Terbaik. Ya. Dan katanya yang terbaik ini akan tampil lagi di hari Minggu malam Senin. Senin. Di malam penutupan. Penutupan. Ya, jadi saya pribadi bingung ya. Teman-teman sangat pandai mengeksplor kemampuan masing-masing personil. Ya, yang megang beduknya dieksplor sedemikian rupa, yang niup fluidnya juga dieksplor sedemikian rupa, dan yang pegang yang lain juga dieksplor sedemikian rupa. Saya setuju dengan Ibu Sekar tadi, backing vokalnya mbaknya kayaknya masih malu-malu ya, masih malu-malu. Padahal suaranya bagus. Kalau nggak malu akan lebih bagus lagi, akan lebih indah lagi suaranya. Okay. Jadi nggak usah ditahan, dikeluarkan aja. Mungkin malu karena bergandengan atau bagaimana? Nggak ya? Kayaknya ada. Sometimes. Oke, nggak usah di, itu urusan pribadi ya. Urusan pribadi. Ya, tapi okay. Ini tadi 6 atau 7 lagu? 7, 6 lagu ya? Iya. 6 lagu. Satu di atas dari peserta sebelumnya. Nah, yang saya maksud tadi adalah prolog dari masing-masing perpindahan lagu itu bagus, smooth ya, ada pengantarnya gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba pindah, ada pengantarnya. Makanya teman-teman pada saat lagu satu ke lagu yang lain itu dieksplor betul-betul kemampuan dari para personil lainnya. Dan tadi lagunya juga bagus tuh, ada yang kalau nggak salah ada Irama Cindai ya, ada nggak tadi? Ya Nabi salam salamu cintai lama itu kan iya kan terus sama yang ini kalian Nasid juga atau Hafsi juga? Nasid sama Hafsi juga. Oh oke okay. Mantap, soalnya suaranya bagus banget. Terus juga ornamen yang dipakai ini lebih lengkap ya, lebih lengkap, jadi semuanya digunakan dengan baik, kurang lebih seperti itu. Variasi musiknya juga banyak. Jadi kita nggak bosan begitu mendengar dan menyaksikan. Lebih atraktif lagi tadi si vokal cowoknya kayaknya lebih banyak terdiam begitu ya. Yang si cewek malu-malu, yang cowok diam gitu. Tapi biasanya nanti kalau sudah sering barengan nanti akan tidak diam dan malu-malu lagi. Iya. Sama satu terakhir, karena ini teman-teman di atas panggung, jangan lupa juga blocking panggungnya. Ya kan, jangan membelakangi penonton. Iya. Jangan mereng-mereng, Bang. Boleh. Oh, boleh. Tapi jangan kelamaan. Kelamaan. Jadi serasa mengabaikan penonton. Iya. Ya. Karena teman-teman ini di atas panggung, jadi boleh sesekali misalnya kayak tadi ngajak penonton, jangan dibelakangin. Kalaupun mau sesaat saja, setelah itu kembali ke formasi awal. Oke. Okay. Sukses untuk keduanya, kita nantikan yang battle ini. Battle.